Oke teman-teman, ini saya akan menguji menggunakan meteran saya ini kan 1300. Jadi di sini saya bagi tiga grup ya. Sini untuk penggunaan bagian dua grup ini untuk keluarga ya, penggunaan meteran keluarga. Dan ini untuk khusus saya menggunakan pengelasan. Nah, di untuk di bagian ini tiga grup ini dibagi saja dari 1300 dibagi tiga grup berarti kurang lebih 450 watt. Oke, kita langsung saja. Oke teman-teman, kita akan menggunakan trapulas. Kita uji coba yang 450 watt ini ya. Nah, saya akan menggunakan kawatlas Nico Steel yang 2,6. Nih. 260 ya, RD 260. Kelihatan kan? Nah, kita akan coba pengelasan di sini. Nah, ini sudah saya coba tadi dan kita coba sekali lagi apakah dia ngejelek atau tidak kalau ditarik panjang. Oke. Oke, teman-teman, nyalakan dulu. Nah, ini ampernya saya akan gunakan di ampere 60 saja ya. 60 dan menggunakan kawatlas 260. Dan coba perhatikan. Oke teman-teman, inilah untuk hasilnya. Nih ya, mantap kan? Nah, bagi kalian yang mau order, langsung saja klik di logo keranjang kuning untuk mesin las Fujiyama yang berdaya 450 watt.